Rani. Kan feeling bunda, feelingku bener kan? Aku buka pintu kayaknya ada Rani, itulah feeling mamanya ya. Kayaknya ada feeling gue buka pintu deh. Kayaknya ada Rani kayaknya mau datang. Rani. Rani, anak gue. Oh, nenek Raninya mana? Oh ya udah. Masih di kantor. Ya udah. Bunda jalan dulu. Mau cari jemuran baju. Ya udah kamu di rumah aja dulu ya. Ya udah. Enggak apa-apa ya. Ya udah. Kabarin Rani. Iya. Bilang sama Rani Bunda mau soalnya baju itu baju Bunda kan itu di luar itu. Nanti Bunda mau cari jemuran baju dulu. Maksudnya ini itu standarnya ya. Ini basah dong. Basah. Makanya nanti ini Bunda mau jalan dulu nih, mau cari jemuran baju. Cari-cari yang dekat ke sini aja, ya. Standar berarti. Di mana standar? Lagi lah. Lagi lah. Kamu enggak mau nengok ya udah enggak apa-apa. Jangan lihat. Ya udah, kamu jangan ke sini-sini nanti aja ke sini ya. Jadi Bunda cari jemuran dulu, Bunda jalan dulu. Habis itu nanti baru ya udah kamu ini nanti. Kamu di rumah aja dulu ya. Bunda mau belanja dulu ya. Aku mau beli berlian intan diamond. Amin. Ya Allah. Udah Bunda jalan dulu. Ya. Di ke Rosman dong. Hah? Ke Rosman di sini. Di Rosman ada ya? Rosman ada. Jemuran. Jemuran ya standar itu. Ah iya, ada. Oh, ya udah ke sana lah aku. Coba aku lihat dulu. Coba lihat dulu deh. Coba lihat di Jerman, Neng. Sini juga dekat Rewe sama Lidl. Yang di sini ada Lidl, kan ada itu. Lidl juga ada. Jauh dari sini Lidl. Lumayan jauh. Oh, sih. Kayaknya Bunda naik sepeda aja ya. Kalau naik sepeda, bawanya gimana? Enggak sih, kalau habis minum kopi kan gitu. Coba kamu cari dulu tuh Lidl-nya di mana posisinya, Neng? Ini bajumu di mana, Pi? Kok bagus bener? Anget ya? Anget. Berapa itu harganya? 40-an. Anget bener ya? Jadi kamu gitu aja. Gini sama bau kayak jaket lagi terus sama pakai kaos. Di luar dingin enggak? Di luar. Dingin banget. Ya Allah. Siap-siap dingin ini ya. Jalan kaki 12 menit. 12 menit arahnya kemana? Ke sono. Nah, itu. Perlu tak temenin enggak, Bun? Ay, mau temenin Bunda. Mau tak temenin aja. Yuk. Jalan kaki kita ya. Heeh. Uh-uh. Yaudah. Iyalah. Nanti aja kamu ininya. Soalnya, jangan kamu jemput Bunda. Takutnya gini, orang TV datang. Jam 4. Tapi kan dia hitungannya dari jam 2 jam 9 sampai jam 4. Jadi di antara jam ini takutnya dia datang. Rani jam 4 datangnya. Yang itu yang benerin yang benerin dapur. Mm-hmm. Tapi yang TV hari ini. Oh ya udah kok berarti. Ini hari Rabu ya? Rabu. Rabu. Mau tak telepon si Rani bentar? Iya, datang di hari ini bilang sama Rani, Bunda harus keluar dulu. Mm-hmm. Nanti kan takutnya orang TV datang tuh. Mm-hmm. Gak ada yang bisa bukain pintu. Oke. Ngerti? Heeh, ya udah aku telepon aja dulu. Gak apa-apa kamu agak nanti Bunda ini aja ya. Alah jelek kali baju ini gak cantik . Tunggu ya aku pakai ini dulu. Soalnya takutnya orang TV datang, Neng. Rani. Aku telepon dulu aja. Hah? Tak telepon si ya, telepon aja. Takutnya orang TV datang. Soalnya dia datangnya di antara jam 9 sama jam 3. Sekarang kan ada jam 2 tuh. Bunda kan mau nyari Malaysia standar kan. Nah, terus minta temennya. Dan aku usul, karena dia gak tahu itu kan. Terus, cuman permasalahnya kata Bunda, kenapa ada orang TV datang? TV datang hari ini. Belum. TV-nya belum datang. Ya udah, waktu itu.
Kejemuran nggak usah dijemur, nanti bunda jemur sendiri. Exactnya kurang kok waktu kedatangannya belum tahu gitu, kayak estimasi waktunya jam 11 sampai jam 4. Hmm. Tapi nanti kalau kamu ikut bunda, nanti orang TV datang udah kalang kabut. Iya, belum tahu, tapi bisa jadi mau ke Lidl nyari fashion standard. Iya, bunda mau nyari itu bilang Rani. Lidl, bunda pakai kaos kaki dingin. Hah? Dingin. Udah gini aja lah. Gak dingin. Enggak. Dingin kali, sedingin apa sih? Kenapa? Dingin kali. Dingin, coba deh keluar. Tadi udah keluar sih, cuma udah. Kayaknya nggak dingin kali, aku udah dingin aja. Ya udah. Apa pakai ini lagi? Nggak kepanasan nanti bunda di luar sana? Timpainya lagi. Aku absorb di sini dulu ya. Ya udah, kamu di rumah aja dulu ya. Oke. Bunda ke belanja tuh, bunda cari ini dulu ya, cari. Kamu ya. Nggak mau nunggu Rani aja. Biar enggak bawa netek-netek. Itu gede. Enggak, bunda naik taksi aja udah. Serius. Bunda naik taksi. Arahnya di mana sih arahnya? Coba lihat arahnya, Neng. Jauh enggak? Dekat-dekat sini kan? Kaki 12 menit. 12 menit? Iya. Jauh tuh ke 12 menit. Belakang berarti sini terus ke situ ya. Oh, berarti arahnya ke EDK ya? Arahnya ke EDK itu. Arahnya ke EDK ya? EDK ya? Bentar, cek lagi. Google Maps-nya nggak, Bu? Arahnya ke EDK ya? Ke arah... Ya, kayaknya EDK ya? EDK ya? Bentar, aha, cek lagi. Arahnya ke EDK itu. Arahnya ke EDK. Ya udah, bunda jalan dulu. Ya? Lewatin Rewe dia. Oh, Rewe ya? Jalan Saring. Saling. Loh, ini kok muskisnya on muskis lagi kok di kamar dapur. Ya udah, bunda jalan dulu. Bunda jalan dulu ya. Bunda sekali gigi dulu. Ah. Ngenge nampak pakai gigi. Nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya ada, kalau dikasih surat tanda terima gitu, surat tangan kamu tantangan aja ya. Iya, kalau misalnya TV-nya udah bilang udah diterima tuh TV-nya, harus tanda tangan. Tantangan kamu aja bilang ya. Enggak apa-apa itu kan, bisa gitu kan? Ya udah, jadi kamu tenang. Ya. Lakuinlah apa yang kau lakukan ya. Aku bunda jalan dulu. Ya. Bunda sekarang mau ngambil sepeda soalnya. Ya. Ya udah. Bawanya gampang, tinggal dijunjung aja. Kan patah bunda bisa nyenggol. Yaudah ya, bunda jalan dulu ya, Neng. Bye, sampai nanti ya. Kita jalan dulu ya. Bunda mau beli sesuatu. Sesuatu ya. Kayaknya arahnya ke sana ya. Assalamualaikum.
pula lagi dah. Harusnya ada yang liftnya sih, enggak lantai 4. Di sini mana ada lift itu buat lantai 6, lantai 7. Lantai 4 ngapain pakai lift? Kalau pakai lift biasanya harga rumahnya lebih jatuhnya lebih mahal lagi. Capek, Bang. Hah? Enggak lah, lantai 4 itu enggak tinggi sayang tuh, rumahnya setinggi itu. Lantai 4 itu enggak tinggi sayang. Enggak tinggi rumahnya. Ini Bunda mau jalan. Tadi katanya arahnya ke sana. Berarti di daerah situ tuh. Aku tahu tempatnya ya. Itu lantai 4 itu. Tuh. Nih, deretan rumah Bunda tuh kayak gini semua sama. Ngerti? Nih. Ini lokasi rumah-rumah daerah Bunda. Ya. Sekarang kita mau ke Rosman. Bunda mau cari jemuran. Soalnya jemuran tuh harus, itu penting banget itu. Paling penting tuh jemuran, mesin cuci. Udah, TV. TV tuh memang bukan pentingnya nengok acara. Kadang-kadang kita kan pingin juga nengok acara TV, tah apa gitu kan. Rumah tuh kalau gak ada TV tuh kayaknya kurang puas. Ya. Tapi udah HP-nya udah mau habis. Udah sejam ternyata ya. Bunda ulang lagi ya. 12 menit kalau jalan katanya. 12 menit berarti gak jauh dong. Tengok orang ini pindahan dia. Pindahan tuh. Ini dining room to house. Oh, kalau mau sampai pindah-pindah pakai ini nih. Mobil ini. Itu enggak ada liftnya ya? Kayak mana nih orang cacat itu? Bunda sayang, hai semuanya, anak-anak Bunda. Ini Bunda mau cari jemuran baju. Cari jemuran baju. Karena Bunda gak ada jemuran. Bunda, Bunda Rani udah bawa jemuran. Hah? Rani bawa jemuran? Coba. Emang Rani bawa jemuran? Masa sih Rani bawa jemuran? Kok bawa jemuran ngapain Bunda belanja lagi? Nge-lag Bun. Iya, kok mati apinya saya? Gilang, anak gue. Gilang. Yang bisa buat muka Bunda berubah-berubah. Sehat selalu ya Gilang. Nge-lag Bun. Iya tadi kan Kak Rani komen. Masa sih? Ayu nge-lag kurang air mineral. Makanya WA Rani dulu. Enggak Rani enggak jadi. Biarlah Bunda beli aja. Nge-lag ya? Nge-lag. Gak apa-apa, Bunda mau sambil jalan-jalan dulu ke sana, mau nengok-nengok Ros. Bunda mau nengok-nengok persopingan Bunda di sini ya. Kok rumahnya warnanya hijau begitu? Hijau bener rumahnya. TV Bunda dua kali ini. TV Bunda dua ini TV dibuang ini. Nah, TV Bunda tuh dua kali ini. Ini kan segini TV-nya. Bunda TV-nya lebih gede lagi. Dua kali ini TV Bunda.
Ini TV ini sama TV Bunda, lebih gede lagi TV Bunda. Kalian bayangkanlah itu. Segede apa tuh TV? TV itu sama TV Bunda, lebih gede lagi TV Bunda. Itu udah gede kan? Lebih gede lagi TV Bunda. Besar itu, Bun. Lebih gede lagi pada itu. Lebih gede lagi. Shuligo, what is here, Rosman? Karena anu. Enggak tahu katanya. Tinggal di mana kau merantau? Coba kita lihat ya. Pakai kacamata dulu, Bunda. Bunda pakai kacamata dulu. Daerah sini kayaknya. Shuligo, can you hear Rosman? Where is Rosman? Here that Rosman. Ke arah mana sih? Itu TV-nya gede, lebih gede lagi TV Bunda. Entschuldigung, eine Frage bitte. Ich frage, wo ist Rosman hier? Haben Sie Rosman hier? Rosman. Ja, ja, ja. Okay. Muss Wandsbek. Ah, Wandsbek so weit. Haben Sie hier? Ngapain ke Wandsbek? Jauh betul. Ini apa? Hotel. Hotel ini. Coba tanya perempuan ini. Entschuldigung, eine Frage bitte. Wo ist hier Rosman hier? Haben Sie da Rosman hier? Ja, yeah. Okay, Edeka ist hier. Wo? Gut, Nikos. Wo ist Bonnie? Aber so weit von hier, ne? Ja, weit. Wir sind geradeaus und danach... Aber Rosman keine, ne? Nein, kein Rosman. Muss gehen, aber... Wandsbek, ja. Da ist keine Rosman. Hier keine, da? Keine. Dann muss Wandsbek. Ja. Aber das ist weit weg. Ja. Ich suche vor die... Knäck von Kleidung. Wenn ich habe gewaschen, dann muss was ist Name da? Hecke vor Kleidung. Also ja. Ja. Aber Bud in Edeka keine da, ne? Ich glaube nicht. Wo ist Rosman, ja? Okay, viel danke, ja. Tschüss. Gak ada Rosman di sini. Daerah mana Rosman? Berarti Bunda harus ke Wandsbek Mardung ya. Ya udahlah, sekali jalan ke sana aja deh. Siapa tuh dapat bunga ya kan? Ya udah ya. Bunda mau jalan dulu. Kayaknya Bunda ke Wandsbek Mar aja deh. Ke Wandsbek Mar aja gue. Ya. Cuman satu stasiun kok dari sini. Mau antar aku ke Rosman? Coba kita minta numpang sama dia ya, boleh nggak? Mantu gue Rosman. Halo, Rosman. Antar gue. Rosman. Wandsbek Mar. Berdoalah kau situ. Seakan-akan minta numpang sama orang gitu, Bunda ya. Kan dia kayaknya mau ke Wandsbek. Makanya buka kaca. Biar kau dengar apa yang kumaksud. Ya. Oh, sini Pak bisa belanja-belanja di sini ya. Alamat. Ya udah ya. Buat anak-anak Bunda udah dulu ah. Ya, udah dulu ya. Bunda mau ke Rosman dulu. Ya. Ya Allah. Gede kali bunga Natal ini ya. Tengok itu rumungannya. Udah gudu-gudu apa. Apa sih bacaannya ini? Aduh, bahasa Jerman lagi. Budek aku bacanya. Coba kita tengok. Dingin loh. Ternyata memang bener dingin. Tangan Bunda aja kedinginan. Ya udahlah ya. Sampai di sini dulu. Nanti Bunda sambung lagi kalau udah sampai di sana ya. Oke, buat semua anak-anak Bunda, Bunda udahkan dulu ya. Ya.
aku mau naik kereta dulu. Tuh, Ninse, kalau ke kota ke sono no. Kalau kamu mau shopping ke sana kita. Kalau kau ke Jerman nanti ya. Ya Allah. Ntar tuanya bunda kayak gitu di Jerman. Umur berapa itu ya? Ada kali 70 gak itu ya? Tengok tuh. Dari gadis sudah biasa mendiri. Ini jalannya kayak mana lah. Asyik dibenerinnya jalannya ini. Kayak mana aku mau lewat. Sibuk benerin jalan. Udah cantik, udah rapi. Apalagi dibongkar. Hah? Sana bongkar hidung sana biar mancung. Apalagi yang dibongkar, orang derapi begini jalannya. Masih membongkar jalan aja. Yang sana sibuk bongkar-bongkar aib. Suruh bongkar ini tuh. Udah gak usah pakai-pakai karakter pembongkar ya. Suruh hater gue bongkar itu aja pakai tangan dia. Udah ya buat semuanya, udah bundahkan dulu ya. Bunda mau serius dulu nih Osman. Bye semuanya anak-anak bunda. Bye. Udah dulu ya, bye.